rasa semua menteri turun ke bawah. Kalau misalnya Pak Menteri Kesehatan turun ke desa bicara mengenai vaksin booster, mengenai sekarang apa yang lagi hepatitis akut, salah. Menteri BUMN turun ke pesantren bicara mengenai bank syariah, bagaimana ekonomi umat harus ditingkatkan, salah. Saya turun ke desa bicara mengenai PNM Mekar yang ibu-ibu sekarang jumlahnya 12,7 juta, salah. Petani-petani ada program makmur, salah. Kita bekerja sama dengan Pak Mentan. Pak Mentan sekarang lagi turun juga mengenai bagaimana pupuk dan bibit bisa lebih baik. Pak Mentan salah. Saya rasa kembali, kita jangan berpikiran sempit. Kenapa? Kami ini pembantu presiden. Ya, kita ditugaskan oleh Bapak Presiden semua kementerian untuk menyampaikan program-program Bapak Presiden ke rakyat. Dan kami ditugaskan untuk memastikan programnya jalan. Jadi konteksnya seperti itu. Jangan kita terbelenggu dengan fitnah-fitnah, dengan tadi saling menyela. Kekuatan bangsa kita adalah gotong royong, saling dukung-mendukung. Setuju? Setuju. Kalau BUMN kerjasama sama NU dengan BUMN, yang nyuruh siapa? Saya atau pemerintah? Pemerintah. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.